Ekonomi global sedang berubah dan perniagaan di Singapura kini mengalami transformasi melalui daya usaha dan inovasi. Bagi menyokong syarikat-syarikat, terutama sekali syarikat-syarikat kecil dan sederhana SME, ribat cukai pendapatan korporat akan dinaikkan daripada 30% kepada 50% yang boleh dikenakan cukai dengan had $20,000 setiap tahun. Untuk menggalakkan peminjaman kepada SME, skim pinjaman modal kerja SME akan dilaksanakan selama 3 tahun untuk menyokong pinjaman sehingga $300,000 bagi setiap SME. Kredit pekerjaan khas dilanjutkan sehingga 2019 untuk menolong para pekerja yang lebih tua untuk kekal bekerja. Ia akan meliputi sekitar 3 dalam setiap 4 pekerja rakyat Singapura yang lebih tua. Pakej bantuan penggunaan mesin yang baru akan menyokong syarikat-syarikat meningkatkan penggunaan mesin. Skim baru pembangunan syarikat dan persatuan tempatan yang dipertingkat, LEAD Plus, akan menyokong persatuan dan dewan perdagangan, memikat bakat dan mengukuhkan kemampuan. Dengan perubahan iklim, inisiatif Suai Maju akan membantu rakyat Singapura untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pekerjaan yang berubah-ubah dan memperluaskan kemahiran mereka. Skim bantuan gaji akan menggalakkan firma menggajikan rakyat Singapura yang menghadapi masalah dalam mencari pekerjaan. Pekerja pertengahan kerjaya yang mencari pekerjaan juga boleh mendapat manfaat dari program penukaran profesional seperti dalam sektor reka bentuk dan teknologi maklumat dan perhubungan atau ICT. Melalui pelbagai langkah ini, Belanjawan 2016 akan membantu rakyat Singapura untuk maju dan menyesuaikan diri dalam ekonomi yang berkembang pesat.